Pagi ini aku sampai di kantor, ngabsen dan pas di dalam, gak ada orang. Pada kemana ya, belum datang kali ya? Ternyata aku kepagian datangnya. Kita bersih-bersih aja kali ya. Gue kan rajin. Ya udah, sapu, mana sapu? Kita sapu seluruh ruangan. Sapu, sapu, dan sapu. Atur-atur buku karena bukunya berserakan. Apalagi ya. Oh, kursinya berantakan. Kita rapikan dulu, guys. Nah, kayak gini kan kece. Duh, siapa yang naruh lakban di sini? Tunggu. Aku ada ide. Kita buat memanjang lakbannya kayak gini. Biar kalau ada orang masuk, kena lakban deh. Persiapan udah selesai. Kita intip yang masuk di luar, guys. Buka pintu dulu biar mereka langsung masuk. Terus kita sembunyi. Siapa yang duluan datang ya kira-kira, guys ya? Wah, pertama si Iman. Kena mukanya langsung, guys. Oke, guys, kita persiapkan buat siapa lagi nih? Kan siapa suruh datangnya keduluanan aku. Persiapan selesai lagi. Siapa lagi ya selanjutnya ya? Si Ainun. Nah, kita buat lagi. Siapa lagi korban selanjutnya ya? Rahmat kena, guys. Guys, sampai sakit perut aku ketawa. Oke, selanjutnya siapa lagi ya? Ada Sri sama Kak Keri, guys. Mania, sampai. Aduh, kita lari aja, guys, ke basement. Ayo, ayo, guys. Aku puas banget, guys. Kok aku tiba-tiba lapar? Aku pergi cari cemilan aja. La 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 la. Ngapain kalian? Nunggu Esconello? Loh, kok mama lari? Aduh, guys, mereka kejar-kejar aku karena aku kerjain. By the way, jangan lupa ya, guys, tanggal 23 Desember Payday Sale Knes Beauty. Ada yang baru di sana. Wah, aku lanjut lari aja. Bye.